Bila sebut je nama Honda Civic, pasti ramai yang teruja sebab kadang-kadang nama Civic tu sendiri lebih popular daripada nama Honda tu sendiri. Actually, banyak gila versi Honda Civic ni. Sorry, banyak sangat. Tak boleh sebut gila eh, nanti abang-abang lurus marah. Sebenarnya banyak versi untuk Honda Civic ni. Sampai sekarang ada 10 generasi. Tapi ada satu generasi yang agak underrated, yang selalu dikatakan sebagai gagal lah, fail project lah, iaitu Honda Civic generasi ke-9, Honda Civic FB. Tapi saya promise, korang takkan jatuh cinta dekat kereta ni sehinggalah korang tengok apa yang ada dekat dalam kereta ni. So dalam video ni saya akan ceritakan everything that you all need to know tentang Honda Civic generasi ke-9 ni, iaitu Honda Civic FB. So, let's do this. Strategi, Hazard Rider, fight! So video ni saya record sebelum lockdown eh, beberapa hari sebelum lockdown. Jangan pula nanti korang cakap saya boleh keluar langgar SOP. Dan ini adalah Honda Civic FB generasi ke-9 untuk Honda Civic, yang mana saya letakkan kereta ni di bawah harga mampu milik sebab kereta ni just nice. Harga dia sekarang boleh dapat bawah RM65,000. So saya listkan dia dalam playlist kereta mampu milik dalam channel saya. Korang boleh tengok senarai kereta-kereta yang lain. Dan Honda Civic FB ni mula-mula dilancarkan dekat negara kita Malaysia lebih kurang pada tahun 2012 dulu. Dan untuk unit yang ini adalah tahun 2014. Yang ini adalah versi 2.0, dia ada 1.8, ada 2.0, lepas tu dia ada 2.0 yang paling atas sekali. Yang ini adalah 2.0 yang tengah-tengah. So harga dia memang boleh dapat slightly bawah RM65,000, masih dalam kategori mampu milik untuk orang yang mencari sebuah segmen C yang agak okay, quite nice. Model ni adalah pengganti untuk Honda Civic yang sangat popular pada tahun 2006 hingga ke 2011 macam tu, dan akhirnya digantikan dengan generasi yang seterusnya, generasi yang ke-9, Honda Civic FB ni. Tapi sayangnya model ni hanya dikeluarkan hanya beberapa tahun sahaja, iaitu daripada 2012 sampailah 2016, terus digantikan dengan Honda Civic yang terbaru sekarang, iaitu Honda Civic FC. Boleh katakan kereta ni last lebih kurang 3-4 tahun sahaja dekat Malaysia macam tu. Sebab tu kalau korang tengok Honda Civic ni agak kurang nampak sikit dekat atas jalan berbanding dengan Civic yang lain, dan ramai yang tak familiar sangat dengan kereta ni berbanding dengan Civic yang lain. Tapi kecantikan, keunikan kereta ni bukanlah daripada segi luaran. Sampailah korang masuk dalam nanti, korang akan tengok apa yang saya maksudkan. Lampu dia nampak macam ala-ala Honda City GM6, lebih kurang macam tu. Grill dia pun agak sederhana sahaja. Daripada side korang boleh nampak kereta ni almost nampak macam Honda Civic FD generasi ke-8, iaitu versi sebelum dia. Yang mana profile side mirror ni dia attach kepada pintu, dan ada satu cermin ekstra dekat sini, airflow boleh lalu sini. Saya ada sejarah dengan kereta ni untuk design lampu belakang ni, yang mana back to tahun 2010 dulu, sebelum kereta ni dilancarkan dekat mana-mana, even dekat Japan pun belum dilancarkan lagi. Waktu tu biasalah, bila kereta yang belum dilancarkan lagi, ada banyak rumours dekat internet yang keluarkan leaks gambar-gambar Honda Civic generasi yang ni lah. Bila diorang keluarkan gambar lampu belakang Honda Civic yang ini, dekat Malaysia ramai gila orang kritik lampu belakang dia ni, yang mengatakan dia tiru Persona Elegant. Time tu adalah era Persona Elegant. Dan 2010 time tu saya masih bergelar salesman dekat Proton. Time tu tak banyak lagi channel YouTube review kereta dekat Malaysia ni. So segala news automotive adalah website ataupun blog yang popular time tu. Of course, Poltan. Poltan adalah pioneer automotive dekat Malaysia ni. Dan yang keduanya yang saya selalu follow adalah Fantastico. Owner Fantastico tu adalah Bro Izarul eh. Dan website Fantastico tu sebenarnya dah lama wujud daripada 2009-2010 dulu. Dan penulis blog Fantastico tu popular dengan nama Bro Campromania. Itu adalah antara website bahasa Melayu tentang otomotif yang paling popular dekat Malaysia time tu. Selain tu ada juga arenakereta.com, dan saya pun ada tulis blog, tapi saya tak sehebat sahabat saya Zarul Fantastico. Sampai sekarang kita orang bersahabat, sampai sekarang dia masih lagi menjadi penulis dekat Fantastico, dan saya buka channel YouTube dan menjadi seorang car reviewer. So back pada design Honda Civic FB, bahagian belakang ni, lampu belakang ni dikatakan macam ala-ala Persona Elegance waktu dikeluarkan dulu.
nampak macam ala-ala tapi sebenarnya tidak, sebab yalah banyak kereta yang almost nampak sama tapi sebenarnya tidak. Mungkin ramai yang masih tak move on dengan design lampu belakang dan depan Honda Civic FD pada waktu tu, so diorang tak nampak kereta ni cantik. Tapi sebenarnya nampak macam lampu belakang ni ala-ala Mercedes C-Class pun ada juga, C200 kan. Bagi saya design dia tidaklah tak cantik, tapi mungkin kurang sporty saja. Mungkin tak sesporty macam Honda Civic yang sebelumnya, tapi overall looks kereta ni balance, nampak evergreen. So, what do you think guys? What do you guys think? Saya rasa terkejut once saya masuk je ke dalam Honda Civic FB ni, yang mana kalau kita tengok daripada segi dia punya luaran, dia nampak biasa saja, nampak sederhana, very simple. Tapi once kita masuk dalam ni, saya terasa sangat special. Especially dia punya cluster meter ni, wow, ada dua. Kalau Honda Civic FD yang sebelum tu, dia ada dua juga, tapi yang ni even bigger bahagian atas ni, dan dia macam ala-ala 3D kat bahagian atas ni. Again, macam yang saya cakap dalam video-video sebelum ni, yang mana Honda ni specialities dia adalah daripada segi design ruangan dalaman. Dia adalah master, dia adalah sifu daripada segi ruang dalaman. Saya bagi korang idea, gambaran macam mana kalau kita bandingkan dengan model-model lain yang sezaman dengan kereta ni, iaitu nombor satu Toyota Altis, kemudian Kia Cerato, kemudian kita ambil juga BMW 3 Series, dan kita bandingkan dengan Honda Civic. Lebih kurang semua tu adalah era 2010 ke 2015 macam tu. Saya tutup logo semua ni dan korang boleh teka mana satu yang mana satu. Kalau korang tengok banyak-banyak gambar dekat situ tadi, korang immediately boleh katakan yang dalaman Honda Civic ni memang paling-paling cantik sebenarnya. Of course untuk model ni dia tak ada touchscreen head unit kat sini, tapi untuk model full spec dia ada touchscreen eh. Yang itu nampak even better, lebih cantik daripada yang ni. Tapi ramai yang mengatakan, especially pengguna Continental car yang mana design dalaman dia nampak lebih simple, dia kata design Honda Civic ni dalaman dia nampak terlalu busy, begitu geometric, lama-lama kita akan nampak bosan. Tapi honestly bagi saya tak, sebab design yang macam ni dia takkan getting old dengan dia punya cluster kat sini. Everything look perfect. Honda dia letakkan semua benda dekat tempat yang nampak perfect, dan semua kombinasi design ni menampakkan kereta ni lebih premium. Korang akan terasa lebih special berada dalam kereta ni, yang mana dia punya head unit ni slightly face toward driver, and then dia punya aircon controller ni very simple logic, dan every single thing kat dalam ni semua terletak dekat tempat-tempat yang betul, dan tak ada design flaw yang boleh menghalang korang daripada memandu lah. Kecuali dia punya meter cluster ni agak sedikit terhalang dengan steering yang ini, dengan dia punya permukaan steering yang ini. So steering ni korang kena tolak habis ke bawah, tapi korang tak rasa selesa sangat lah kan. Kalau korang tolak sikit ke atas, dia akan terhalang speedometer ni. Itu saja. Dan steering dia ada telescopic, okay, telescopic steering. And then dia ada datangkan dengan pedal shift, plastik pedal shift saja. Tapi keseluruhan dia punya dashboard ni nampak ala-ala macam Honda Civic FD. Almost macam Honda Civic FD. Honda Civic FD pun dia punya design dalaman dah cantik, tapi ini even better. Wow. Dia punya material atas ni menggunakan hard plastik ya, bukan soft touch. Tapi korang boleh rasa ianya adalah hard plastik yang agak berkualiti, agak mahal. Cuma bahagian door trim ni saja yang menggunakan soft touch plastik. Sini leather, sini ada sikit design, dan bawah ni hard touch plastik yang biasalah. Glove box dia besar, tak ada damper. Sini ada satu power outlet, dan sini ada satu compartment yang terdedah. Saya tak suka, saya suka yang tertutup. Dan sebelah sini pun ada satu compartment yang terdedah juga, tapi masih okey lagi. Bawah tak ada apa-apa compartment, tak ada double decker. Sini ada satu armrest dan ada satu compartment tak begitu besar sangat. Dan satu lagi dia punya seat design dia very simple. Dan dia juga didatangkan dengan power seat. Dah ada power seat. Namarah. Dia tak macam Kia Cerato K3 yang sebelum ni saya review. Dia ada lebih, iaitu 8 arah. Dia ada lumbar support. Dan dia ada seat ventilation boleh sejukkan. Kemudian dia ada memory seat. Dan satu lagi dia ada sunroof. Yang ni tak ada. Daripada segi bahagian belakang pula, kalau korang tengok dia punya seat agak luas juga. Boleh naik sampai 3 orang, agak luas. Dan yang paling best sekali, center hump dia betul-betul rata. Rata habis. Seat dia pun agak panjang, selesa, dan angle sandar tu, recline tu agak ideal. So bagi saya tak ada masalah kalau 3 orang dewasa nak duduk dekat bahagian belakang ni untuk perjalanan jauh. Agak selesa juga sebenarnya.
Daripada segi dia punya ruang boot, dia pun okay, quite nice. Agak besar, lebih kurang hampir 4 ke 500 liter. Lebih kurang macam tu. So, boleh kata kereta ni untuk kategori segmen C sedan, agak quite berbaloi jugalah untuk kategori mampu milik bawah harga RM65,000. Actually, banyak lagi benda yang saya nak cerita pada korang semua tentang Honda Civic FB generasi ke-9 ni. Tapi saya akan ceritakan semuanya dalam video seterusnya, iaitu video kedua. Korang kena tengok video tu sebab saya akan test drive dan ceritakan daripada segi dia punya performance, handling dan paling penting dia punya fuel consumption. Tapi sebenarnya tak boleh juga nak terus judge based on dia punya beauty spesifikasi kan. Bagi saya sebenarnya tak adil. So, korang kena tengok video yang kedua sebab Ada something yang saya tak sukakan bila saya memandu kereta ni. Tapi untuk korang yang baru terjumpa channel ni, if ada terdetik dalam minda korang untuk beli kereta ni, untuk miliki Honda Civic FB ni, korang mula jatuh hati dengan kereta ni sebab tengok video ni, please smash button subscribe dekat bawah video ni. So, terima kasih pada korang semua dan terima kasih juga pada Wong Jatai sebab bagi saya test drive dan review kereta ni untuk saya kongsikan kepada semua rakyat Malaysia. Sebab memang ramai gila di antara korang semua, sebab memang ramai sangat di antara korang semua yang request video tentang Honda Civic ni. Dan kita akan teruskan dengan video kedua nanti yang mana saya akan ceritakan everything tentang performance kereta ni. Saya akan test drive dan lenjan daripada segi handling semua. Sebab korang memang kena tengok video tu sebelum korang decide untuk beli kereta ni. Dan akhir kata dari saya, Nazz Abdullah, salam strategi, fight, conquer.